Ini bisa gue mulai ya, bang ya? Oh ya boleh boleh. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore semua. Selamat menjalankan puasa. Oh, Profesor kali ini, uh, bahasannya hampir mirip mirip sama yang sebelumnya, mobile apps uh, security juga. Kemarin udah bahas soal iOS apps uh, pen -testingnya. Sekarang kita uh, lebih ke arah Android application sekarang ke platform yang berbeda yaitu uh, Android application hacking. Mungkin ini agak agak pembahasannya agak unik ya karena uh, temanya sendiri hacking Android application dengan aplikasi lagi. Mungkin merasakan uh, gimana alurnya bisa kita langsung uh, arahkan aja ke Mas Saimar mungkin untuk pemaparannya silakan Mas. Oke okay, uh, sebelumnya makasih buat waktunya ya uh, perkenalan dulu. Uh, perkenalkan, nama aku Aymar Sehara Aditya. Aku uh, seorang penetration tester uh, dan juga kalau di free time aku uh, suka ngulik-ngulik tentang security Android dan juga aku security security konsultan di uh, Vantage Point Security Indonesia. Oke, okay. uh, sebelumnya ini aku bawa judul ini, itu hacking Android application with third party application. Nah dari judulnya ini sendiri sebelumnya udah dipaparkan sama Mas Hidayat, Kalau emang di, di sini sebenarnya kita bakal emang ngehack aplikasi Android dengan aplikasi Android itu sendiri gitu loh. Yang gimana di sini kita uh, sebut aja sebagai third party application gitu. Oke. Okay. Nah, um, terus oke, okay, ini aku next aja ya. Oke, okay, kita mulai. Oke, okay, part 1 di sini kita uh, bakal bahas itu tentang malwarenya ya. Jadi yang malware di sini yang kita maksud itu adalah third party application yang barusan kita sebut. Di sini kita bakal ngejelasin kayak apa gimana sih malware di Android itu atau misalkan kayak apa syarat-syaratnya dan lain-lainnya gitu. Oke, okay. uh, buat kalian yang mungkin belum tahu, uh, malware di Android itu tuh ada, cuman berbeda dengan malware yang ada di entah itu di Windows atau di platform lainnya. Nah, tapi malware yang kalian itu kayak kayak gimana sih dangdutnya gitu loh. Nah, biasanya ini kan kalian sering lihat uh, ada malware atau post postingan di Facebook yang membahas tentang undangan pernikahan .apk gitu. Nah, menurutku sendiri itu nggak bisa disebut sebagai sepenuhnya uh, sebuah malware karena uh, mungkin gini, karena undangan APK itu kan dia kurang lebih sistemnya nanti akan dijelaskan di page selanjutnya gitu. Oke, okay, nah kita next. Nah, ini dia. Apa, apa sih yang disebut sebagai malware di Android? Dalam dunia aplikasi Android, terdapat beberapa hal penting agar malware bisa kita anggap sebagai malware sesungguhnya. Antara lainnya, tidak memerlukan permission atau perizinan yang eksesif atau berlebihan untuk mencegah kecurigaan seperti permission untuk membaca SMS, melihat daftar kontak, membaca galeri, dan lain-lainnya. Nah, apa sih maksud dari syaratnya ini? Uh, bisa kita ambil dari contoh sebelumnya, yaitu uh, undangan uh, und undangan pernikahan. Uh, atau yang bisa kita sebutkan undang undang kan itu kurang lebih konsepnya bahwa dia tuh ngebaca uh, SMS dan SMS itu nanti bakal dikirim ke uh, Telegram Telegram te aktornya gitu nah tentunya untuk mengakses SMS sendiri itu perlu permission di Android itu ya secara dasarnya itu perlu permission atau perlu izin dan gimana untuk Android versi sekarang tuh kalau mau minta izin itu perlu kita klik Oke okay gitu nah Kenapa sebelumnya aku sebut, kalau undangan pernikahan itu nggak disebut sebagai malware, karena ya, itu emang udah kesalahan penggunanya. Gitu, kalau misalkan uh, asal mengizinkan aplikasi yang tidak tahu asal muasalnya dari mana, gitu. Terus, yang kedua tidak bergantung sepenuhnya pada fitur atau implementasi dari Android itu sendiri, namun bergantung terhadap exploit pada OS Android tersebut yang biasanya umumnya CVE atau vulnerability yang ada pada aplikasi tertentu. Nah. Jadi maksudnya dari ini tuh, uh, misalkan kita bawa lagi topik undangan pernikahan tuh, kurang, kalau kurang, kurang lebih kita anggap sebagai apa? Kita anggap cara kerjanya tuh, kalau aplikasi undangan pernikahan tuh sebenarnya cuman dia memanfaatkan fitur Android untuk membaca SMS yang ada gitu loh. Jadi itu gak sebenarnya sepenuhnya kayak uh, malware yang uh, kita ketahui gitu loh. Nah, di sini kita bakal bahas yang vulnerability pada aplikasinya daripada CV-nya karena rata-rata CV-nya ini sudah di patch atau sudah tidak bisa digunakan lagi dalam versi Android karena Android ini dia punya security patch yang memang rajinnya disebutnya gitu. Terus yang terakhir kita nggak perlu akses root pada device yang berjalan. Nah, kenapa syarat ketiganya ini penting dalam apa dalam konsep malware di Android itu? Pertama, kita penyebaran penyebaran malware pun kita harus Menyesuaikan dengan real world condition gitu Kalau misalkan kita Share malwarenya ke whatsapp Terus suruh orangnya install Itu kan berarti kayak nggak semua orang Sebodoh itu gitu loh Walaupun mungkin ada orang yang uh, Secara tidak sengaja atau mungkin tidak tahu uh, Terpancing dengan Oh sorry Terpancing dengan uh, kata-katanya teraktornya. Tapi pada akhirnya itu cuman kayak Lebih ke arah social engineering ya Nah sementara uh, Kenapa ada syarat ini ada karena pertama, kalau memang aplikasi malware kita atau aplikasi ketika, pihak ketiga kita uh, tidak memerlukan permission atau izin yang berlebihan, itu bisa disubmit ke Play Store, selama memang kita melakukan uh, obfuskasi atau se berusaha mungkin menyembunyikan kode-kode uh, berbahaya kita atau kode malicious kita. Jadi intinya biar nggak kedeteksi di Play Store. Terus yang kedua, tidak bergantung pada fitur pada fitur Android. Nah, kenapa? pertama karena target target dari device atau misalkan di sebagai teraktor ini kita nggak akan tahu target device nya apa dan fiturnya apa gitu dan kita begitu nah yang terakhir tidak memerlukan akses root pada device yang berjalan kenapa ini penting ya karena kembali lagi kita re, untuk mencari real world skenario nya yang kita berasumsi bahwa target kita adalah mayoritas orang-orang pengguna Android nggak semua pengguna Android punya akses root gitu jadi kita seberusaha mungkin bahwa membawa konsep dari bagaimana sih cara malware ini bekerja di dunia nyata gitu. Yang gimana bekerja di dunia nyata ini pun dia secara global, nggak secara hanya menggunakan metode social engineering kayak aplikasi undangan pernikahan yang sekarang, bukan sekarang sih, mungkin udah beberapa waktu lalu viral itu ya. Oke, okay, ini aku in next. Nah, sekarang part kedua, sebelum kita memulai ngehack aplikasi lain, kita di sini harus ada beberapa hal dulu yang kita ketahui ya. Jadi, things you need to know about Android application. Oke, okay. nah, pertama nih, langsung aja nih, uh, kita akan membahas common vulnerability-nya atau common uh, fitur atau API yang ada pada Android itu yang umumnya bisa kita eksploitasi. Pertama, ada intent. Intent adalah objek yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti memulai komponen, yang dimana komponen bisa seperti aktivitas layanan atau penerima siaran, yaitu broadcast nah memulai aktivitas luar aplikasi dan mentransfer data antar komponen aplikasi ini adalah mekanisme penting untuk ada berkomunikasi antar berbagai bagian dari aplikasi Android serta antara aplikasi yang berbeda jadi intinya intent itu bisa kita sebut atau bisa kita analogikan kalau dalam web kalau dalam web itu dia kayak berhubungan atau berkomunikasi dengan uh, API gitu ya gitu cuman nggak sepenuhnya mirip API cuman konsep dasarnya dia untuk berkomunikasi antar Uh, sorry, antar uh, activity atau antar uh, view lah gitu ya? Kan, di android itu misalkan kita ketika ada apa, ada home view, ada login view. Nah, itu bisa disebut sebagai activity. Nah, ketika kita klik login nih, misalkan username kita akan dikirim ke home activity. Nah, itu gimana? Itu melalui intent. Jadi, jadi datanya di uh, kita pas atau kita lewati intent. Nah, terus intent itu ada dua: ada intent eksplisit dan intent implisit. Uh, kurang lebih bisa dilihat di sini gambarnya, konsepnya kayak gimana. Jadi, kalau explicit intent itu, dia konteksnya merujuk pengiriman pesan atau data antar komponen aplikasi secara langsung, uh, menentukan komponen mana yang akan diaktifkan atau dijalankan. Sementara untuk implicit intent, konteks itu untuk pengiriman pesan atau data antar komponen aplikasi yang tidak spesifik, menentukan komponen yang mana atau yang akan diaktifkan atau dijalankan. Jadi, kurang lebih untuk implicit intent ini dia untuk memanggil intent yang di luar aplikasi kita itu sendiri gitu contohnya ada aplikasi banking uh, aplikasi banking ini dia dari splash screen atau dari uh, misalkan dari login dari login view ke view lainnya gitu dia dia memanggil view lainnya itu dengan implicit intent itu eh, sorry dengan explicit intent Sementara untuk implicit intent itu misalkan nih uh, kalau kalian sering lihat sih, ya nih di Facebook misalkan nih kalian mau share postingan, mau share postingan ke WhatsApp ke grup WhatsApp itu kan kalau kalian klik share terus scroll ke bawah nanti ada bagikan ke WhatsApp. Nah, ketika kalian klik bagikan ke WhatsApp itu nanti si Facebook ini dia memanggil implicit intent ke ke activity di WhatsApp itu. Yang gimana data yang dikirim itu apa? Bisa berupa link postingannya atau ID postingan atau apa gitu loh. Jadi ada data yang dikirim antar Facebook dan WhatsApp ini gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita next. Yang kedua, ada content provider. Jadi, content provider ini merupakan komponen inti dari arsitektur data persisten di Android yang memungkinkan aplikasi untuk berbagi data dengan aplikasi lainnya. Nah, apa bedanya sama intent? Bedanya, kalau intent itu dia uh, merupakan sebuah uh, wadah untuk mengirimkan data antara aplikasi ke aplikasi lainnya yang gimana, tapi uh, aplikasi ini dia harus berinteraksi dan harus kebuka, uh, terbuka gitu nah sementara untuk content provider ini dia kurang lebih seperti API yang bisa kita lihat kayak di web application gitu dia aplikasi kita ini contohnya nih misalkan uh, ada aplikasi sebuah aplikasi password manager nah password manajernya ini dia pengen nge-share passwordnya ke aplikasi lain tuh tanpa harus manggil activity dari password manajernya ini nah itu bisa kita uh, gunakan content provider yang di mana nanti si aplikasi password manager kita ini dia cukup menyediakan fungsi-fungsi atau data yang akan di share ke aplikasi lainnya gitu nah, kurang lebih analoginya seperti ini jadi di content provider itu kita bisa bisa melakukan sharing data yang dimana data itu misalkan nih cuma bisa diakses oleh aplikasi kita tapi kita pengen juga ada beberapa data yang diakses oleh aplikasi lain kita bisa pakai content provider untuk mengakses data dari internet misalkan ke API ke servernya gitu terus ada juga untuk Content Provider untuk SQLite atau misalkan aplikasi tersebut tuh punya lokal database nih. Nah, lokal database itu kita pengen share juga nih, misalkan password-password yang ada tuh atau gimana gitu, kita bisa gunakan Content Provider. Terus ada juga file yang kalau misalkan aplikasinya ini ada sebuah gambar atau apa yang pengen di share ke aplikasi lain juga, ini kita bisa nge-share file pakai Content Provider ini. Dan juga Content Provider itu bisa read atau write ya. Jadi bisa ngebaca atau uh, menulis misalkan contohnya data atau file yang ingin kita ada baca atau tulis. Oke, okay, selanjutnya ada yang terakhir broadcast. Broadcast ini mekanisme komunikasi yang digunakan dalam platform Android untuk mengirim dan menerima pesan antar komponen aplikasi atau antara aplikasi yang berbeda. Nah, ini kurang lebih sama nih, kan kayak Kayak sebelum-sebelumnya ini jadi intent, content provider sama broadcast kok konsepnya sama gitu ya. Nah bedanya broadcast ini lebih mirip ke intent, cuman broadcast ini dia berlaku secara global ya gitu. Kurang lebih mungkin kalau dianalogikan dalam web itu seperti web socket ya. Jadi kita bisa menerima dan mengirim pesan secara langsung gitu. Nah contoh kasusnya apa sih? Misalkan nih ada aplikasi Facebook misalkan nih ya, aplikasi Facebook nih atau jangan deh aplikasi streaming film. Jadi aplikasi streaming film ini mau kalau misalkan baterai pengguna HP-nya itu harus di atas 20%. Nah, otomatis si aplikasi streaming ini, dia melakukan register atau pendaftaran ke sistem Android bahwa, oh, aku mau uh, ngelisten kalau misalkan ada perubahan baterai di Android-nya gitu loh. Jadi misalkan uh, baterainya awalnya 100% terus tiba-tiba berubah jadi 99%, nah itu dikirim atau di broadcast ke aplikasi streaming kita gitu, kalau memang aplikasinya jalan itu. Nah, di mana tar aplikasi itu kita bisa ngebaca data-data yang dikirimkan dari eh, pengirimnya gitu. Jadi ada penerima dan pengirim gitu. Dan pengirimnya pun bisa ngirim data ke penerimanya. Tuh. Oke, okay, ini bisa lihat di contoh-contohnya ada ada intent untuk battery low, ada incoming call, ada SMS, ada Wi-Fi, Bluetooth, charger, dan lain-lainnya gitu. Intinya, aplikasi kita melakukan uh, melakukan listening. Apakah akan ada broadcast yang masuk? Kalau enggak, kalau enggak ya misalkan dia bakal tetap terus jalan gitu. Oke, okay, ini kita langsung aja ke bagian penetration testingnya. Oke, okay, jadi di sini ada uh, part 3 yaitu introduction to insecure shop. Nah, kita next. Jadi, Insecure Shop, Insecure Shop merupakan aplikasi Android yang dibuat dengan beberapa vulnerabilities yang umumnya ada untuk para pet tester guna memperdalam skill mereka dalam melakukan penetration testing pada aplikasi Android. Kalau bisa dibilang, uh, Insecure Shop ini mirip uh, DVWA-nya versi Android atau damn vulnerable web aplikasinya Android. Oke. Okay. Nah, di sini sebelum kita melakukan penetration, penetration testing kita bakal bahas dulu beberapa hal yang kita perlukan. Misalkan kita ingin melakukan penetration testing, kita cuma butuh pertama apa, JADX atau decompiler untuk APK-nya supaya bisa kita lakukan proses reverse engineering. di sini kita reverse engineering kurang lebih bakal di ke arah static, static ya, nggak ke dynamic-nya gitu. Karena di sini kita bakal memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Insecure Shop ini. Terus yang kedua kita butuh Android Studio untuk melakukan develop terhadap malware atau third party application-nya. Oke, okay. kita it's king time dan sini uh, izinin aku buat uh, prepare dulu untuk setup-nya. Ya, yeah. ya, yeah, uh, kalau untuk dynamic itu udah sering ya, yang, yang jarang tuh yang statik nih, apalagi nemuin bug secara statik rata-rata ya, rata orang nemuin bugnya ngetesnya via dynamic test ya apalagi kadang cuman eh uh, apa cuman scanning atau nangkap request dari API aja gitu Iya betul Karena esensi esensi pentesting Android apps ini ya bener-bener artifak Android uh, Android apps yang di pentest ya iya betul Oke, okay, uh, Ya, sudah kelihatan ya. Sudah sudah aman, aman. Oke, okay, jadi di sini uh, aku udah bikin project baru. Cuman kita coba bikin project dari awal lagi aja ya. Jadi kalau misalkan kita mau start development tentunya kita harus ada basic dari coding dan uh, kod, uh, konsep dasar dari mobile developmentnya gitu ya. Cuman di sini karena mungkin jika ada beberapa yang udah emang paham uh, mobile development terutama dari mat, apa? Matkul kuliah dari matkul misalkan pemrograman Android atau pemrograman mobile itu pasti uh, diajarin sih dasar-dasarnya dan itu dasar-dasarnya emang uh, ada hubungannya dengan uh, eksploitasi yang akan kita coba ini oke okay, jadi misalkan kita create new activity atau new, sorry new project terus kita pilih empty activity aja terus kita next kita masukin nama appsnya misalkan uh, sementara di sini aku masukin is, eh, uh, insecure shop uh, POC ya Super shop POC, itu, dan pas ini kalian pilih Java kalau misalnya kalian bisa Kotlin mungkin bisa beli Kotlin cuman di sini aku pakai Java dan minimum SDK-nya kalian bebas cuman saranku di set ke 24 ya oke okay. karena aku udah bikin project baru di sini aku nggak bakal bikin project baru lagi ya oke okay, next di sini aku ada uh, ininya ya ada uh, APK-nya udah aku persiapkan dan ada juga uh, aplikasi ZX yang udah aku siapin. Jadi toolsnya cuma ini sih untuk analisisnya ya. Sementara untuk testingnya bisa kita langsung di emulator Androidnya. Kalau kalau misalkan eh, punya testing device atau physical device kita bisa pakai physical device. Cuman sini aku bakal pakai emulator Androidnya. Oke, okay, jadi kita langsung proses reverse engineeringnya. Nah, kita buka dulu aplikasi JAN X nya terus kita tunggu di sini jadi aku juga udah siapin device-nya ya di sini ada di sini aku bakal pakai Android 11 yang gimana itu security-nya udah lumayan apa security udah lumayan bagus dari versi-versi sebelumnya eh uh, okay. nanti ini kita, tinggal kita run aja dulu sementara kita uh, buka dulu aplikasinya pakai Microsoft ini sudah so, pakai Jad XB ini so, Oke, okay, nah sambil nunggu kita bisa start dulu ya start sambil install uh, aplikasi yang bakal kita hack ini. Nah, ini dia udah muncul. Terus. Aduh, nih? Oke, terus kita install. Nah, untuk installnya di sini aku bakal pakai ADB. Jadi nggak perlu ribet-ribet. ADB install. Uh, di Dia otomatis bakal beli device ini ya karena cuma ada device ini yang connect. Oke, kita tutup dan soal ini tadi enggak lah ini. Dan nah. Oke, okay, uh, mungkin sebelum kita ngehack aplikasinya ya, kita kayak familiar, kita bikin diri kita familiar dulu ada dengan aplikasinya gitu loh, kan. Kita kayak mau hack aplikasi tapi kita nggak tahu ini aplikasinya fiturnya apa aja gitu kan, kayak fungsinya apa aja gitu loh. Oke, okay, jadi di sini kita start aplikasinya Insecure Shop. Oke, okay. nah ini ada permission untuk akses foto media kita allow aja apa-apa. Nah, di sini, oke, okay, kita disuruh login ya. Disuruh login tapi kita nggak tahu kredensialnya apa gitu. Kredensialnya apa dan udah, oke. Okay. Inisial uh, initial foot initial food kita ada di sini. Jadi kita diberikan uh, sebuah apa? Login page dan kita di sini nggak ada opsi untuk bikin akun. Oke, okay, kalau gitu kita mulai aja untuk proses reverse engineeringnya. Oke, okay, kita drag ke sini dan harusnya ada lot. Oke, okay, nah, uh, kalau ini aku uh, istilahnya kayak awal mula lah atau bukan awal mula sih kayak gimana ya konsepnya? Kayak apa aja sih step-stepnya gitu ketika kita mau reversing Android aplikasi ini, terutama untuk nyari vulnerability-nya gitu ya? Karena ada beberapa emang yang reversing Android itu hanya untuk misalkan nyari bypass bypass root atau bypass emulator atau apa gitu. Nah, di sini tapi kita cukup penting karena kita mau nyari komponen-komponen yang vulnerable seperti yang disebutnya uh, disebut sebelumnya kayak intent atau content provider atau broadcast itu kan uh, sebenarnya bagian dari fitur Android ya. Nah, umumnya kalau fitur apa sorry fitur-fitur tersebut tuh dia ada di manifest atau Android manifest .xml ini. Jadi bisa kita buka dulu di resource terus Android manifest .xml. Nah, kalian nggak perlu bingung sama yang banyak-banyak ini ya kayak Uh, apapun yang ada di sini kalian nggak perlu terlalu bingung. Kayak ini kan cuma metadata dari aplikasi yang tersebut. Kayak uh, ada versinya, ada di compile uh, di SDK berapa, dan bla 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 gitu. Ada package juga. Nah di sini kalian uh, boleh mulai dari analisis dari permisinya dulu. Kayak misalkan nih ini aplikasinya dia punya permission internet, uh, permission read uh, ke dan read juga. Terus ada read contacts dan ada uh, permission read ya. Nah ini custom permission ini. Ini permission khusus terus ada permission wake dan nah di sini kalian di, di tag application di sini kita yang biasanya mulai analisanya ya jadi aplikasi ini dia kayak kurang lebih kayak men, uh, menjelaskan bagaimana struktur aplikasi tersebut ya di dalam tag ini jadi ada ada temanya nih bisa kita skip dan label label ini dia um, kayak nama nama aplikasi apa nama aplikasinya terus ada ikonnya ini dia ada di resource semua kita nggak perlu terlalu penting ini ya Terus ada name. Nah, name ini apa? Name ini dia, uh, karena kalau kalian tahu kan aplikasi Android itu dibuat pakai Java. nah name ini seperti entry point atau uh, aplikasinya dia kayak bakal ngejalanin uh, kelas yang mana dulu gitu loh. Nah, di sini didefinisikan kalau misalkan uh, ketika aplikasinya dibuka, dia bakal ngejalanin kelas ini. yang nanti akan kita cek. Terus ada debugable true juga, yang di mana ini mungkin jadi security issue juga ya. Cuman uh, dia risknya tidak terlalu tinggi dan ini bisa kita ignore dulu aja. Oke, okay, pertama kita analisa activity dulu ya. Karena di dalam tag aplikasi ini, dia pasti ada activity. Nah, activity ini bisa kalian ada, ada name-nya. Name ini di, di kelas mana. Jadi di sini contohnya ada user activity. Dia atributnya exclude from reason, true. Nah, mungkin exclude from reason ini dia sebuah atribut untuk kalau misalkan kalian pergi ke home, terus pencet tombol aplikasi yang baru saja itu kan ada kayak tuh apa list aktif apa aplikasinya gitu nah mungkin ini lebih ke kayak uh, dia jangan di uh, apa uh, kayak jangan dimasukin lah ke sana gitu di exclude di, di tidak kecuali gitu terus di sini ada filternya dia ada filter view ada uh, kategorinya dari sini inter filter tuh kurang lebih kayak ngejelasin uh, kayak aplikasi apanya gitu sih yang sorry kayak misalkan nih ini kan namanya aplikasinya user berarti nah sini kalian lihat ada video ada teks ada image nanti kurang lebih akan aku jelasin sendiri kalau dia tuh kayak kurang lebih kayak mengirim data gitu loh dari aplikasi ini ke uh, aplikasi lainnya terus next activity ada about us activity atributnya ada exported true nah apa sih exported true ini bang nah exported true ini dia uh, artinya activity-nya diekspor atau dia terbuka secara 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 global di sistem Android tersebut. Jadi aplikasi lain dia bisa mengakses atau memanggil activity ini gitu. Jadi update activity itu bisa dibuka gitu. Ini per, ini bisa kita note kalau kita lagi penetrasi, te, penetrasi testing karena ini bisa siapa tahu bisa kita manfaatkan gitu ya ke depannya. Jadi oke okay. next ada carlist activity, terus ada product list activity, jadi ada intern filter bisa kita ignore dulu. Terus ada login web view. Uh, Oke, okay, di sini mungkin ada web view juga yang bisa kita manfaatkan nantinya. Terus ada web view 2, uh, mungkin dia web view juga. Terus ada private activity, di sini atribut exporternya false dia. Oke, okay. terus ada activity apa nih? Sending data via action activity. Di sini dia nggak ada atribut apa-apa. Terus next ada result activity, exported true, bisa kita catat. Nah, terus di sini ada provider nih. Providernya dia insecure so provider. Nah, di sini permissionnya Uh, cuma ada read yang seperti tadi aku sebutin di atas ini dia ada permission read jadi dia custom permission uh, yang ownernya tuh aplikasi insecure shop ini oke okay, terus dia ada exported true berarti ini content providernya atau dia ya kita sebut API-nya bisa kita panggil jadi aplikasi pihak ketiga lain tuh dia bisa meminta data uh, untuk uh, aplikasi ini gitu dari aplikasi ini sorry terus nya Common Provider. Ini bisa kita ignore aja. Terus ada file provider juga. E, gimana di sini kita nggak akan terlalu bahas ya. Karena dia exporternya false dan mungkin nggak akan bisa kita e, apa? Nggak akan bisa bahas di topik ini. Gitu. Terus yang terakhir ada service. Di sini servicenya dia upload service, terus enable dia true, exported-nya true juga. Berarti bisa kita catat. Dan untuk kedepannya mungkin untuk jadiin referensi siapa tuh ada vulnerability yang ada. Gitu. Ya? Oke, okay. nah, sekarang nih kita udah dapat inisial foldernya Tadi kita di aplikasi ini bahwa kita nggak bisa login ya. Terus kayak kita sekarang cari tahu gitu loh gimana aplikasinya itu cara kerja cara loginnya gitu loh. Kita harus cari tahu biar kita bisa login. Nah, setelah analis apa static analisa kalian tadi yang sudah kita lakukan tadi, kita ingat bahwa dia ada activity login ya. Dan ya secara make sense saja tuh secara masuk akalnya ya ini bisa kita sebut sebagai uh, activity login atau login apa view loginnya gitu. Oke, berarti kita langsung aja ke login via activity, uh, login activity login ya. Jadi dia ada di ada di package com, terus ada di package insecure shop dan login activity bisa kita klik. Otomatis dia akan di compile ya, kalau pakai jet x ini. Oke, uh, kita scroll scroll dikit dulu. Uh, mungkin kita bisa ignore atau abaikan beberapa fungsi yang sekiranya nggak terlihat menarik ya. Terutama buat yang mungkin udah pernah develop uh, mobile. Nah, umumnya kalau misalkan kita mau cek aktivitas itu tuh pasti kita cek on create nya dulu ya. Nah, on create ini apa sih? On create ini dia kalau misalkan activity-nya dipanggil atau dibuka atau di spawn, dia bakal manggil fungsi ini dulu gitu. Oke, okay, jadi fungsi ini pertama dia ngapain ini? Pertama dia ngebain uh, ngebind dulu view-nya gitu. Jadi ketika activity ini dipanggil, dia bakal nge-show atau nunjukin view ini. Oke, okay, terus nah di sini bakal dia request permission uh, permission untuk write dan read extra storage gitu. Jadi dia bakal minta permission antara ada pop up dan uh, kita bisa bisa kita terima atau bisa kita tolak gitu. Nah, ini bisa kita abaikan aja karena di sini nggak ada yang terlihat menarik ya gitu. Nah, terus di sini ada on login nih. Nah, on login nih apa nih? On log ini dia bisa kita asumsikan sebagai fungsi yang bakal dipanggil ketika uh, button uh, ketika button ini diklik gitu loh ini ada invalid username lah bisa kita cek nah ini ada nih di atasnya nih invalid username atau password gitu berarti kita bisa anggaplah kalau ini fungsi yang mau kita cari gitu oke nah di sini jadi ada binding lagi antar view dan activity nya bisa kita lewat terus ada nah di sini nih dan bisa kita mulai dari sana. Di sini ada text input ya, ada dua text input, ada text input username dan ada text input password. Nah, di sini jadi username-nya dia bakal dikirim ke ini. Nih. Util terus instance verify username and password. Terus misalkan if uh, out misalkan preference uh, kalau misalkan login-nya tuh benar, dia bakal ngelakuin ini, kalau kalau enggak dia bakal ngelakuin ini gitu. Nah, di sini ada sebuah fungsi yang nanti akan kita bahas. Bisa kita uh, lewatin dulu karena nggak ada hubungannya. Oke, okay, berarti kita tahu nih kalau username dan password kita tuh bakal dikasih ke fungsi verify username password ini ya. Jadi tinggal kita klik aja nih. Ya dia posisinya kayak gimana sih itu. Nah, uh, oke. Okay, di sini ada fungsinya. Kita bisa kita lihat ini fungsi default dari Android-nya. Dia untuk... Uh, parameter checking ya dia apakah user name atau passwordnya dia nol atau enggak terus di sini nih ada nih get user creates uh, contains key nah baru dia di sini passwordnya kita ambil juga nah di sini dibandingin lagi nih jadi get user credit fungsi apa fungsi dari sini nah kita ada nih dia ada hash map hash map jadi kurang lebih kayak uh, tipe data yang ada di Java gitu ya jadi di sini dia bakal masukin uh, shop user terus di sini ada passwordnya gitu. Oke, berarti kita udah ada, bisa kita asumsikan lah ya, asumsikan dulu sementara sampai kita bisa validasinya. Kalau bisa kita anggap ini tuh sebagai username gitu, karena ini tuh key-nya, ini passwordnya gitu. Jadi dia terus dibandungi gitu. Oke, bisa kita coba langsung ya. Untuk passwordnya kita copy aja. Untuk username dia shopuser. Jadi shopuser. user, terus kita masukin passwordnya. Oke. Okay. Kita login dan dia sukses ya, langsung kita dibawa ke activity ini gitu. Activity yang lain berarti. Gitu. Nah, ini baru aja sedikit ngedemonstrasiin juga gimana sih kayak activity lain itu bagian activity yang lain gitu. Nah, di sini di contohnya di sebelumnya dia ada start activity nih. Jadi kode ini tuh dia yang manggil uh, product list activity ya contohnya ini nah ini kan ini productless activity ya sebelumnya dia login activity, nah dipanggil dengan fungsi start activity ini gitu oke okay, terus kita cek lagi nih fitur-fiturnya di aplikasi ada apa aja ada ada shopnya ini ada beberapa barang yang bisa kita beli terus ada yang bisa kita tambah kuantitinya terus ada card kita bisa kita lihat masuk dia barang yang udah kita tambah terus ada about juga about insecure shop bla 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 gitu bisa kita back, terus ada logout gitu. Oke, di sini kayak kita udah tahu kalau misalnya aplikasi ini tuh dia punya beberapa fitur yang uh, menarik gitu ya, kayak misalkan pin activity ini, terutama di about activity ini ya, karena uh, bisa kita lihat sebelumnya kalau di about activity ini dia di export gitu ya, gimana ya tadi? Nah ini dia, dia di export, berarti bisa kita panggil uh, dari aplikasi lain itu. Cuman apa sih yang menarik dari uh, memanggil activity about us ini gitu loh. Kayak apa sih fungsinya gitu loh. Apa sih impact-nya di dunia nyata tuh gitu loh. Di real, real world skenario-nya gitu loh. Ya nah, kita bisa cek aja dulu nih di about us activity ini ada apa aja gitu loh. Karena dia diekspor, export ya siapa tahu kita bisa memakai sesuatu gitu. Oke okay, kita scroll lagi ke bawah. Dan uh, oke. Okay. Di sini ada on grid. Di on grid-nya dia ada custom receiver. Uh, terus register receiver, dia bakal intinya nge-manggil atau ngeregister uh, sebuah receiver ya. Mungkin di sini nggak apa nggak uh, terlalu menarik di bagian on create ini. Oke, okay, terus uh, kalau kita scroll ke bawah juga di sini ada on send data yang di mana ini fungsi bawaan Android. Jadi ketika uh, aplikasi ini ke send data itu dia bakal uh, ngirim data yang di sini yang ditentukan gitu. Dia ada username atau password itu. Oke. Okay. Uh, sekarang uh, skenario-nya gini. Misalkan kita punya aplikasi uh, malware ya. Dan ini login kredensialnya kita nggak tahu nih. Login kredensialnya nggak tahu misalkan ya. Studi kasusnya ya. Karena kita nggak mungkin... Kredensial uh, ini nggak mungkin selamanya sama gitu kan? Oke, okay, terus kita misalkan mau nih gimana caranya biar kita bisa uh, dapetin kredensial ini tanpa harus reverse engineering device yang ada gitu? Karena kan di aplikasi Android itu terbatas ya, aplikasi lain tuh nggak bisa ngeakses database atau preference atau kayak konfigurasi lainnya dari aplikasi tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan emang ada exploitnya ya kita bisa manfaatkan exploitnya gitu. Oke, okay, uh, sekarang kita cari-cari dulu nih uh, not apa catatan yang Sudah kita catat sebelumnya. Uh, salah satunya ada konten konten pro, provider ini ya. Nah, content provider ini kita dia exported dan kita punya permission read, jadi uh, bisa kita manfaatin. Nah, terus kita cek nih content provider di mana? Dia ada di com insecure shop terus konten provider terus ini. Nanti kita tinggal ke package aja, Dia ada di sini terus yang ini ya. Nah, kita analisa nih. Dia si aplikasi Insecure Shop ini, dia nyediain data apa sih gitu loh. Dari, oh, sorry, untuk aplikasi lainnya gitu. Nah, kalian nggak perlu pusing-pusing aja, kayak ngejadian aku fungsi ini cukup. Bisa kalian cari fungsi query. Nah, ada nih. Query ini jadi kurang lebih kayak kalau aplikasi lain mau query data dari aplikasi Insecure Shop ini, dia apa yang di-query gitu loh. Nah, di sini dia yang di-query itu uh, username sama password gitu ya. Jadi bisa dilihat. Kalau username ini dia bakal diambil dari fungsi ini. Get username. Terus dia bakal dimasukin ke array ini. Terus password juga bakal diambil. Terus dia bakal dimasukin ke kursornya gitu. Oke. Okay, nah. Anggapannya jadi. Uh, ini kan hanya kode contoh ya guys. Jadi dia kodenya mungkin kurang lebih nggak kayak gini. Cuman konsepnya sama gitu. Jadi. Uh, content provider ini dia bakal return Sesuatu dari database gitu lah sebutannya ya. Nah gimana biar kita. Uh, bisa ambil contohnya gitu ya? Bisa uh, contohnya, bisa kita ambil username password ya. Kita bisa mulai coding di sini. Nah, oke, okay. uh, di sini pertama aku bakal milih ini. Terus, mungkin bisa kita pakai "log aja". ya di sini ada "log". Di sini ada "log", bisa kita pakai "log aja". Oke, okay, pertama kita butuh daftarin permission kita ke ini ya, ke manifest kita. Karena ini permissionnya uh, perlu perlu permission dari apa dari content provider ini, biar kita bisa akses data-data uh, yang mau kita ambil. Gitu. Oke, okay, permissionnya ini ya, kita copy aja, terus kita paste di sini, terus ini kita ganti jadi users permission. Nah, jadi kita kita pakai izin uh, dari content providernya ini terus, uh, oke, okay. um, ya. ini aku sendiri agak lupa sebenarnya. Oke, okay. nah kita udah pakai permissionnya, kita bisa mulai coding. Nah, jadi kalau di Android itu, kalau misalkan mau ambil uh, content provider itu pertama kita bisa define dulu URI ya, jadi string URI sama dengan uh, URI parse content bla 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 ini ya ini bisa kita dulu. Nah ini URI-nya apa sih? itu bisa kita ambil dari uh, dari sini gitu loh. Uh, nah dari sini. Biasanya di sini URI-nya dia udah didefinisikan, cuman uh, nah ini dia yurinya jadi dia ketika aplikasinya dibuat dia bakal bikin yuri baru yang gimana yurinya ini ya oke bisa kita copy nah, kita copy, terus kita paste di sini. Nah, slash, sl ini kita masukin yang ini ya. Kita masukin yang ini. Berarti di dia bakal Uh, ini ibaratnya kayak URL-nya gitu, atau uh, URL API-nya gitu lah. Jadi, dia bakal ngambil dari uh, providernya yang isi shop ini. Oke, okay. oke, okay, ini mungkin kan oh sorry, ini lcd ya. Terus, next, kita, uh, bisa kita ambil projection-nya dulu. Ini udah ada contohnya nih, uh, cuman karena yang bakal kita ambil itu username sama password, jadi bisa kita ganti jadi username sama password ini. Jadi projection ini kalau dalam SQL itu bisa kita ibaratkan kayak field apa yang mau kita ambil gitu ya. Tuh. Nah oke okay nih kita udah ada uh, uri terus kita udah ada projectionnya. Kita tinggal panggil aja gitu. Sort. Terus kita get content solver. Kita panggil. Pilih query. Jadi kita masukin yurinya terus projection, sisanya bisa kita masukin null aja. Okay, di sini kita kasih, except, uh, kasih exception dulu ya. Biar kalau misalkan ada error, aplikasinya nggak crash, dan kita bisa ambil dari log-nya. Nah, Oke, okay. jadi ini kalau misalkan ada error, dia bakal nge-log di sini ya. Oke, okay, sekarang kita udah, ambil, udah punya kursornya nih. Nah, um, sekarang kalau misalkan kita mau ngambil data ya dari, dari ini, dia ibarat kita ngambil... Uh, kita kan nggak tahu nih berapa banyak data yang diberikan sama si content provider ini gitu loh. Karena dia ada add row. Berarti dia datanya punya lebih dari satu gitu. Nah, sekarang kita coba query dulu datanya satu persatu. Di sini udah ada contohnya langsung ya. Jadi kalau misalkan kursi yang nggak nul, artinya uh, content providernya dia dapat, kita bisa langsung ke bawah ini, kita bakal ngeluk, ambil semua data yang di, dikasih sama si content providernya ini. Baru ntar di log dan kita close gitu. Sekarang kita coba ya, Oke, okay. kita close aplikasinya, terus kita start. Jadi ini anggapannya kayak kayak ngesimulasiin kalau Insecure Shop ini di aplikasi gede yang dipikir sebuah perusahaan, terus malware kita ini juga dia merupakan uh, sebuah aplikasi yang ada di Playstore gitu. Contohnya misalkan uh, kalau Insecure Shop ini dia contoh anggapannya kayak e-commerce gede gitu. Di Playstore bisa kita masukin aplikasi kita sebagai kayak Uh, misalkan insecure shop helper atau insecure shop apa gitu untuk uh, mengelabui uh, pengguna install gitu. Nah, jadi tapi ketika diinstall, ternyata kode uh, uh, aplikasi malware kita memanfaatkan vulnerability yang ada di aplikasi insecure, insecure shop seperti itu. Tuh, oke, okay, ini aplikasinya udah jalan. Terus kita cek lognya apakah ada error. Uh, kita filter ya tag-nya. Oke, okay, ini titik tag. Sikir, soft, oke, okay. nggak uh, ada dia. Mungkin bisa kita coba lagi. lagi. Nah, sini juga kita pasti trial and error, ya. Nggak mungkin kita langsung bisa gitu. Uh, bisa. Nah, uh. oke, okay, kita cek di sini. Sebenarnya dia nggak ada yang menarik ya dari sini. Oke, okay, jadi di sini nggak ada error juga. Dari tag ini nggak ada error. Cuman dia nggak ada output juga, nah, kenapa tuh? Oke, okay. mungkin bisa kita coba dibal dulu ya. Misalnya, gitu ada nggak sih kursornya gitu? Kita cek. bisa tertopi ini. Kita buat masinanya kayak, kita dapat nggak sih hasil dari aplikasinya itu? Kursor eksis. Atau kursor is, is not null. Sekarang lagi, kita buka loketnya, terus uh, oke, okay, dia agak muncul juga ya, mungkin sekitar 15, saya bisa cek dulu dia uh, mungkin ada error atau apa gitu kita bisa cek di sini. Hmm. Oke, okay. di sini kayaknya nggak ada error yang berlaiter sama ini sih ya. Dan di sini juga error kita nggak dipanggil sama itunya ya. Uh, Oke, okay. mungkin bisa kita debug lagi kayak masuk sih? dulu kita. Hello from main activity. Karena lagi, terus kita cari tagnya ini. Oke, okay, dia hello from activity-nya mau, cuman di sini dia nggak dapat sesuatu gitu ya. Nah, berarti di sini bisa kita asumsikan kalau um, content provider ini nggak dapat data gitu loh, karena di sini kalau misalkan datanya nggak nol, dia bakal nge-print gitu. Tapi kalau misalkan dia nol, dia bakal nyampe sini gitu. Oke, okay, berarti kursor is null. Dia harusnya nge-print kursor is, is null ini ya. Oke, okay, uh, cek lognya dan nah, oke, okay, berarti beres. Dengan kita, kalau kita gagal, ngambil uh, program providernya dari sini ya. Gitu. Oke, okay, kita kenapa, nih? Uh, kenapa nggak bisa, nih? Oke, okay, sekarang kita coba, coba-coba uh, lagi ya. Gitu, kita trial and error lagi deh. Gitu, biar kita pasti, kalau misalkan kita bakal uh, sampai sukses gitu. Oke, okay, jadi di sini yurinya match ini insecure berarti kita pastikan dulu kalau ininya benar, konten insecure source titik provider slash insecure di sini harusnya benar. Terus, oke okay, di sini dia di fungsi query ini berarti ketika kita manggil fungsi query ini dia bakal mengirim fungsi query ini juga gitu loh jadi dia bakal ngikutin ini dia yurinya mau mastiin kalau dia sama kayak uh, ini ya uh, yurinya ini gitu nah terus uh, kita nggak tahu nih isunya dia di mana cuman yang jelas dia nge-return nol di sini yang return null selain uh, uh, selain di sini ya di mana lagi ada di sini gitu nggak uh, ada di sini lagi, ada lagi sorry, gak ada lagi di mana lagi itu. Berarti kita gagal buat ngambil jurinya gitu. Nah, gimana sih kalau kita mau ngambil jurinya ya kita aja gitu loh. Kalau misalkan yuri-nya kayak gini, kita bisa copy dulu aja fungsinya. Terus kita nah. Hmm, Oke, okay. kita Imagine. Terus bisa kita log ya, yurinya kayak gimana sih dia gitu. Yurinya apa? Oke. Okay. Bisa kita start lagi aplikasinya, semoga ke log ya, semoga tidak crash. Uh, Oke. Okay. Uh, ini harusnya bukan two strings ya. Uh, match. Oke, okay, berarti ini uh, kita coba dulu deh bandingin kalau misalkan sama nggak sih konten provider dari sini tuh uh, sama dengan yang kayak ada di aplikasinya ini gitu. Okay, kita cek, yuri matcher match. Oke, okay, yuri matchernya match deh ya 100 gitu. Berarti uh, seharusnya yuri yang kita yuri yang kita punya ini benar gitu ya. Cuman kenapa? Uh, ini return nol gitu loh, Kita coba-coba lagi ya. Oke, okay, berarti ini kita komen dulu. Berarti kita udah pasti kalau uh, Yuri kita ini benar gitu loh untuk ngambil data dari content providernya gitu. Oke, okay, sekarang berarti kita uh, lebih analisa lagi di sini. Kayak kira-kira apa yang salah, karena kita udah pasti kalau kita dapat videonya di sini gitu loh, cuman kok dia returnnya nol gitu. Oke. Okay. Bisa kita cek-cek uh, dulu mungkin kalau ada yang terlewat atau apa gitu. Mm -hmm. Oke, okay, mungkin kita bisa cek dulu bagian ini. Mungkin ada yang kita kelewat, takut ada yang kelewat ya. Oke, okay, nah kita dari permission, terus ada oke, okay, berarti seharusnya nggak ada lagi yang itu ya, karena authority-nya kita udah bener juga, yurinya di sini uh, udah bener, com insecure provider, terus uh, ini apa yang mau kita ambil tuh uh, harusnya udah bener sih. Oke, okay. uh, mungkin bisa kita cek permisinya, mungkin salah juga di sini. Hmm. Oke. Okay. Oke, okay, kita coba hapus ini permisi aja gini dulu ya. Siapa tuh bisa. Kalau duplicate permission. Oh, oke, okay. gak bisa. Berarti ini karena dia mau uh, ngambil permission yang udah ada gitu loh. Berarti oke. Okay. Uh, approach pertama kita gak bisa. Sekarang kita pakai approach kedua ya. Itu berarti. Nah, approach kedua itu dia lebih simple. Uh, kita cukup Hmm, kayak gini. Misalkan kita kan udah punya yurinya, terus kita pas. Nah, uh, berarti kita dis, kita panggil dis. eh uh, uh, sorry, uh, lupa komennya Oh ya. Nah, ini dia. Dis dan data atau kita bisa pakai dam aja gitu. Dam yuri itu. Nah, ini dia mintanya string ya. Cuman kita dap dap dapatnya, dapatnya URI ya. Jadi kita bisa pakai aja langsung stringnya dari sini. Nah, fungsi dummy nah fungsi Dam ini apa sih gitu Nah, dia bakal uh, ngambil state atau uh, dari aktivitas tersebut, terus dah bakal didam ke catalognya ini gitu. Oke, okay. Uh, ini kenapa nih? Oke, okay. dia butuhnya 0, kita sisa nol aja ini. Lima. Oke, okay, mari kita coba. Roti info water oke. Okay. Jadi di sini dia nggak mau ya karena um, oh ini waternya nul, berarti dia nggak um, bisa dapetin itunya ya. Nggak bisa dapetin uh, yang dia mau ngoprint kemana itu dia nggak bisa dapetin. Oke, okay, mungkin ini uh, biar aku cek dulu nanti. Sementara kita bisa coba ke uh, yang lain dulu gitu ya. Oke, okay, uh, selanjutnya Ini ada sedikit isu sih soalnya aku coba di deviceku nah, harusnya mau sih ya. Cuma kalau di komputernya aku belum sempat cek juga. Oke, okay, sekarang kita ke apa ya? Kita cek yang mana lagi ya? Hmm. Nah ya? Kita cek Hmm. Oke, okay. mungkin bisa bisa cek di broadcast-nya ya. Oke, sini kita ada broadcast, ada produk kita broadcast dan terus uh, di about us tadi mungkin bisa kita cek kalau dia tuh bakal eh uh, uh, sebuah apa? Register ini gitu ya, register uh, broadcast, broadcast register dia bakal register, terus dia bakal dikirim juga. Nah, kalau data datanya dia berarti ketika uh, ngirim data dia bakal ngirim ini nah Ini bisa kita cek, bisa kita cek juga siapa tuh dia bisa menjadi vulnerability. Oke, okay. um, kita mulai dari codingnya. Kita bisa hapus dulu aja. Pertama, kita bisa registerin dulu uh, broadcast registernya. Jadi kita bikin di sini uh, kelas baru, my receiver. Nah ini dia bakal perannya itu broadcast. Sorry. Imponens. Nah, ini on sedih. Oke. Okay. bisa log. Kita mau pastiin dulu kalau uh, receiver ini kita panggil aja. Jadi kita coba pakai log dulu aja. Oh, sorry. Ini extend ya. Oke. Okay. Terus Uh, next kita bisa bikin kode-kodenya uh, untuk exploit-nya. Jadi pertama ini kan nama kelasnya ini dia about class activity ya. Bisa kita copy langsung dari manifestnya. Uh, mana ya tadi? Oh ini dia. Bisa kita copy. Jadi kita bikin intent baru dulu. Intent, uh, intent set class set class class name jadi si home, dia kom di terus nama kelas ini jadi nah, dia bakal manggil uh, bisa kita coba dulu deh ya uh, kayak masin apakah aktiv aktivitas kita bakal kepanggil atau enggak oh, sorry okay, nah jadi pas aplikasinya kita buka dia aktivitasnya kepanggil gitu Nah, sekarang kita cek lagi ini gimana biar caranya kita bisa ngeeksploitasi gitu nge ini gitu loh karena kita tahu uh, si about us activity yeah. ini dia ngirim uh, ininya gitu loh dia ngirim username sama passwordnya ke uh, ke broadcast yang udah didaftarin gitu loh nah sekarang gimana caranya oke okay. di sini yeah, bisa kita lihat yeah. ya custom receiver hmm. Okay. Jadi dia bakal nge-register receiver. Uh, biasanya gimana di receiver yang nggak ada apa-apa ya? Hmm. Oke, okay, sekarang kita hmm. bisa langsung aja coba ke uh, ininya nah, Sebelum ini, kita mau ngedaftarin Kalo dulu kan, nih receivernya gitu. Lagi, Karena di sini kan kita tahu nih, kalau uh, nanti bakal ngedaftarin receiver ini gitu loh, dia bakal bikin intent baru. Ini termasuk uh, implicit intent sorry explicit intent yang gimana dia bakal manggil intent di aplikasi lain atau apapun yang ngeregister uh, broadcastnya gitu loh jadi dia bakal panggil dia bakal ngirim terus dia bakal di broadcast itu seperti yang dijelasin sebelumnya gitu nah oke okay. uh, sekarang karena kita dapat ini kita bisa copy ini bisa kita daftarin dulu um, my receiver Receiver terus bisa kita daftarin. Nah. So, ini Intent filter. Intent filternya kita masukin. Ini terus kita register, register uh, receiver kita masukin. Jadi, kalau misalkan ada broadcast apapun yang di uh, aplikasi ini, dia bakal ngirim broadcast. Nah, ketika broadcast dikirim itu dia bakal kirim data ke semua broadcast yang ada gitu loh karena dia nggak secure broadcast ini dia nggak eh, nggak diamanin gitu Oke sekarang kita coba eh, jalanin Oke aplikasi udah kebuka. terus ini belum kepanggil sekarang kita coba klik Oke dia nggak panggil juga ya mungkin mungkin something orang di sini. Hmm. Oke, okay. konsen data ini dia dipanggil di mana ya? Konsen data ini bisa kita cek dulu dia di layout terus di mana ya? Activity about Oke. Okay. Send data to broadcast. Oke, okay. berarti dia ketika button about isi konsumen pendidikan dia bakal nge-trigger fungsi onsen data ini ya cuman karena ini nggak mungkin ada sesuatu yang salah dari, dari kode kita ini. Ya. oke sebentar aku cek tempatanku dulu Oke, okay. oh ya, aku lupa nambahin di sini. Jadi kita karena ini dia broadcast receiver juga, jadi kita harus daftarin lagi di sini gitu ya. Jadi tagnya itu bisa kita pakai ini. Jadi ada receiver, terus my receiver um, enable-nya kita pasti true, terus exporternya kita set true juga. Terus kita tambahin di sini interfilter filter kita pastiin dia priority-nya jadi dia bakal uh, Oke okay. jadi priority ini dia kayak prioritas uh, dia broadcast itu sementara sih bisa kita lihat kalau broadcast uh, sorry receivernya mana ya hmm. Oke okay, di sini receivernya nggak daftar ya berarti dia enggak ada di sini tapi eh, secara teori kita bisa memanggil registernya karena kita berhasil memanggil eh, activity ini gitu loh. Nah, sekarang kita proyeknya kita set jadi 999 99, biar mastiin kalau aplikasi ini tuh dia nggak bakal ngirim data ke, ke sini gitu loh. Tapi dia bakal ngirim data ke aplikasi kita gitu. Oke, okay, terus kita tambah lagi di sini satu lagi. Hmm. Oh, Oke, okay. seharusnya ini sih udah. Oke, okay, mari kita coba ya. Oke, okay, something wrong ya di sini. Uh, kenapa nih? Hmm. Oh, oke okay. mission action oke okay, mungkin karena ini ya oke okay, mungkin kita coba dulu aja oke okay. uh, dia mau kita coba semoga tidak error oh, oke okay. kita close dulu aktivitinya. dasar lagi Oke, okay, terus kita klik. Ah, oke, okay, dia crash ya. Sekarang berarti uh, kalau sebelumnya dia nggak crash, sekarang crash berarti ada sesuatu yang uh, itu ya, ada sesuatu yang salah. Tapi ini semoga kayak apa uh, kenapa nih? My properties Oh, oke. Okay. Uh, mungkin karena dia tadi nggak bisa login apa sorry aktifnya langsung dibuat sekarang kita coba manual dulu nah oke okay, dia mau kira, kalau kita cek log ada nggak dia kira-kira hmm. oke okay, nih jadi panggil ya bisa kita lihat dia hello from my server, jadi panggil ketika kita ngeklik buttonnya sekarang kita coba klik lagi Nah, mau dia kepanggil. panggil nah, sekarang karena datanya udah ke panggil berarti otomatis nih aplikasi kita nggak perlu jalan pun karena aplikasi ini dia ngirim sebuah broadcast, ngirim ke semua pesan ke receivernya, dia otomatis berarti user tuh nggak perlu nggak perlu buka aplikasi kita untuk menjalankan uh, exploit kita gitu loh. Karena cukup dia misalkan melakukan sebuah uh, anggapannya misalkan ngeklik tombol yang vulnerable, dia harusnya itu. Oke, okay, uh, sekarang kita coba. Uh, di sini kita ambil datanya ya karena bisa kita lihat di sini dia di terus di intent juga seperti yang sebut sebelumnya berarti dia datanya ada di intent di sini kita coba string username intent kalau ini get kalau ini put extra kita bakal pakai get extra get string extra ya karena username uh, string dia terus password juga sama terus kita log username, passive password. Kita teknologi ini. engineering. sekarang kita mesti aplikasi kita buka dulu. Nah, oke. Okay. Update nah, terus kita klik. Nah, oke. Okay. Jadi kita berhasil uh, nge-intercept data yang dikirimkan secara global dari aplikasi ini gitu loh. Kayak nah, apa sih fungsinya atau misalkan kasus dunia nyatanya gitu loh uh, mungkin misalkan ketika ada sebuah transfer kita asumsi aplikasi banking nih ya misalkan ada ada transfer masuk dari dari uh, dari orang lain itu kan nah terus ketika transfer masuk aplikasi nerima datanya data ini di broadcast nih dia disebar ke ke komponen lain di aplikasi android gitu kayak buat kasih tahu nih ya eh ini ada transfer tolong masukin ke catatan dong gitu misalkan nah secara nggak sadar kalau misalkan receiver-nya itu nggak aman misalkan data datanya ada di intent kayak gini ketika ada transfer masuk tuh terus datanya bisa kita intercept atau datanya kita ambil nah secara nggak sadar kita udah kayak ngambil uh, sensitive uh, sensitif data gitu ya jadi theft of sensitive data gitu karena uh, broadcast ini dia nggak uh, aman gitu loh tuh Oke, okay, uh, sekarang karena kita udah hmm, dapat salah satu POC-nya ya gitu ya, karena tadi di stadi, apa tadi kasusnya dari awal, kalau misalkan kita nggak tahu nih kredensialnya apa, dia kredensialnya dynamic nih, dia nggak embedded di kodenya, di kodenya atau nggak apa, dia nggak statik gitu loh uh, kredensialnya. Kita kan udah dapetin cara, gimana sih cara dapetin kredensialnya gitu loh. Secara teori ini mungkin kayak uh, nggak ada nggak akan ada ya di dunia di kasus dunia nyata kayak kredensial dikirim ke aplikasi lain ke broadcast itu ya cuman mungkin dalam aplikasi ini ya seperti yang aku sebutkan sebelumnya gitu dia mungkin bisa berupa data transaksi atau data profil yang seharusnya hidden atau apa gimana itu kan bervariasi gitu ya dalam kasus dunia nyatanya gitu. Oke, okay, sekarang mungkin kita bisa explore yang lain ya karena di sini kita sudah sukses. Uh, mendapatkan kredensinya kredensialnya secara dinamik gitu loh ya. Oke, okay, kita bagi ke Android Manifest nih. Ada apa aja nih ya? Uh -huh. Bisa. Oke. Okay. Ini ada private activity ya. Uh -huh. Nah, ya, web so, mm -hmm. Oke okay, deh, jadi kita tadi catatan sebelumnya, kita ingat kalau web view dua activity ini dia diekspor, uh, diekspornya tuh true ya, berarti dia bisa dibuka atau dijalin oleh aplikasi lain. Uh, nah, di sini dia, dia mana nih? Uh, Uh, oh sorry, sorry sorry. Uh, harusnya yang ekspor itu tadi ini result activity ya, result activity. Tapi ini web view 2 ini enggak. Nah, uh, sekarang gimana sih biar caranya kita bisa manggil activity yang hidden kayak private activity ini, karena secara teori dia nggak dimunculin di atau di export true ini. Uh, tanpa apa kayak tanpa nge bypass lah kita sih, kayak nge bypass ekspor ini gitu. Jadi kita bisa manggil aktivitas apapun yang misalkan uh, dia hidden uh, statusnya, terus bisa kita panggil Oke, okay, jadi di sini kita mau manggil level activity, Terus kalau kita lihat sebelumnya dia di about us ini uh, dia nggak ada yang uh, menarik sih ya. Hmm, Oke, okay. mungkin kita bisa cek di result activity ini. Oke. Hmm, Oke, okay. okay, di sini ada yang menarik. Bisa kita cek lagi di sini. Di web view to activity ini. okay mm -hmm. mungkin bisa kita manfaatin fungsi lain sih ya selain review ini. Jadi kayak kita mau mang, kita mau berusaha buat manggil activity lain uh, uh, yang uh, yang atribut exportednya itu false dia. Jadi kita nggak bisa semena menang manggil activity-nya gitu. Cuman bisa kita bypass dengan uh, Semisalkan ada vulnerability-nya gitu. Nah ini kita lagi kita coba cari vulnerability-nya apa ya kira-kira. Nah di sini ada about us yang itu tadi apa aja ya? ada dua ya, dari solid activity ada eh uh, botos deh. jadi cuma ada dua gitu ya Oke, okay, um analisa lagi storm receiver mm -hmm. Oke, bisa mungkin kita bisa coba manfaatin ini dulu ya, yang review ini dulu, karena ini uh, seharusnya dia punya atribut exporter yang true dalam website ini. Cuma di sini, somehow dia falsen. Jadi kita coba dulu aja. Kita ke main activity, terus kita set hmm, class name-nya jadi ini ya, review dua activity, terus kita. Kita coba panggil dulu apakah mau dia kira-kira. Hmm. Oke, okay. jadi review dua activity ini dia nerima extra intent. Uh, Oke, okay. kalau misalnya extra intent yang nggak ada, dia bakal stop activity-nya yang ada di sini ya. Oke, okay. berarti kita coba intent. Extra Oke, okay. nah extra intent ini dia dipakai di, kita contohnya mau manggil private activity ini ya, yang dimana private activity ini dia bakal ngeload web view, yang berarti dia bakal buka sebuah web view dengan URL-nya, kalau misalkan URL-nya ada dari sini, dari intent yang kita kirim, dia bakal ngeload URL-nya. Kalau enggak, dia bakal pakai yang default itu. Oke, sekarang kita coba. Berarti sini kita extra intent, upload extra URL. Misalkan kita di sini mau masukin Malaysia URL gitu ya. Kita bisa coba masukin sebagai contoh jadi atau enggak, example.com. Kita coba. Kita Oke, sekarang kita masukin tenis di sini uh, ekstra ten uh, oke okay. sekarang kita coba kita coba panggil dan finger cross semoga bisa oke okay, coba kita tutup aplikasinya Oke, okay, dia ada crash, bisa kita seperti biasa analisa dulu crash -nya. kenapa, karena dalam test-testing Android ini pasti kita selalu trial and error gitu ya. Kita nggak mungkin langsung bisa contohnya kayak tadi, kita berhasil nge-hijack username passwordnya gitu ya. Oke, okay. unable to start component. No activity found. Oh yeah, sorry. Oke, okay. di sini kita lupa masukin activity-nya Uh, set kelas yang ini kita lupa masukin, karena kita mau manggil activity ini, nggak kita masukin. Bila, five, four, okay, berhasil ini dia, hai, Oke, live, berhasil live, dia live, cuman live, uh, URL-nya somehow live, mau. Mungkin live, kita coba pakai URL lain ya. Oke, okay, seperti biasa kita coba tutup dulu, terus kita buka lagi. Hmm, Oke. Okay. Sini URL-nya somehow nggak load ya. Nah, kita coba cek dulu di sini jadi setting script enable setujuk again stringnya nggak mau dia oke okay deh mungkin ini buat buat yang ini kita nggak bisa Uh, ambil contohnya cuman kurang lebih konsepnya udah ada atau kalau mau kita bisa coba pakai kali linux ya buat ngetesnya uh, buat mesin kayak urlnya kalau dikasih takutnya ini cuman error dari view-nya aja gitu loh kayak tampilannya itu tapi ternyata uh, apa uh, exploit kita mau gitu Oke. Okay. Di sini aku udah set listener ke port 80 ke local host. Jadi kalau ada yang akses ini dia bakal ke kita sini. Ya? Sekarang kita coba masukin di di sini. Finger cross semoga mau. Ini agak lama mungkin karena mod juga ya. Oke, okay, dia uh, di sini nggak mau ya, nggak mau kepanggil. Oke, okay, berarti mungkin emang uh, something wrong uh, di, di bagian preview-nya. Cuman di sini kita udah bisa ini kalau preview-nya ini kepanggil. Cuman karena mungkin di sini extra intent-nya tak detect atau apa. Nah, kurang kurang tahu sih ini ya. Oke, okay, intent. Data stream. Extra intent. Terus. Oh, tapi. Uh, seharusnya extra intent ini dia mau sih ya. Kepanggil karena kalau misalkan kita set ini dia. nggak mau sih ya harusnya. Karena dia bakal crash. Sorry, ini kita tutup lagi. Karena dia activity-nya ini nggak ada gitu. Seharusnya dia bakal press. Nah, tapi kalau activity ada, nah dia mau. Berarti emang kita harus cek lagi di private activity-nya ini. Oke, okay, ya. Yeah. String extra URL. Hmm. Apa mungkin karena HTTP ya? Coba kita... Eh, oh, sorry. Karena HTTPS mungkin ya. Um, ini. PPP. Oke. Okay. Nah ini kita coba akses dulu ya biar nggak ada pop-up ya. Hmm. Oke, kita coba um, tar ini karena dia terpaksa jadi HTTP. Ini mungkin coba aku ganti portnya. Jadi kita tuju. Hmm, di sini tunelnya masih nggak ketemu sih ya. kita uh, kenapa sebenarnya. Bener nah, bisa kita pastiin, kalau emang ternyata private activity-nya emang kepanggil, cuman emang mungkin ada sesuatu dari aplikasinya ini, dia yang bikin URL-nya nggak keluar gitu. Karena aku soalnya ini aku sendiri ini aku pakai versi yang terbaru, yang soalnya yang versi lama itu dia sempat uh, repo, repository-nya itu dia nggak udah nggak diupdate, dan jadi kembangin sama developer baru atau apa gitu. Oke, okay, cuman yang bisa kita pastiin, kalau memang private activity-nya kita keluar gitu ya. Oke, okay, mungkin uh, karena ini udah mau jam 6 WIB juga ya, mungkin yang terakhir aku mau nunjukin satu exploit yang menarik ya. atau exploit yang menarik. Di sini walaupun studi kasusnya sangat langka, tapi kemungkinan ada gitu ya. Mungkin kalau memang scope aplikasinya itu gede, mungkin ada fitur ini. Oke, okay. jadi ini uh, bisa kita lihat dia bakal ngambil, uh, sorry, bakal manggil fungsi get package manager, terus dia bakal manggil fungsi get install package. Nah, ini kurang lebih fungsinya itu dia untuk mengambil daftar aplikasi yang udah diinstal. Nah, terus dia bakal mastiin eh uh, kalau aplikasi itu diawali dengan package name, jadi package name ini dia diawali dengan komisi Microsoft. Kalau misalkan, kalau misalkan iya, banget. dia bakal bikin konteks baru terus dia disini di sini bakal B plus loader load class terus uh, get method terus dia invoke jadi ini kurang lebih reflection untuk manggil fungsi in get insert ini ya oke sekarang kita coba deh karena ini package-nya harus diawali dengan ini kita bakal coba bikin project baru kalau buat yang nanya pakai RCE ini ada di reward apa di studi kasus nyata ada uh, karena aku sendiri udah uh, udah nemuin beberapa gak beberapa sih mungkin ada dua RCE yang aku temuin di aplikasi Android ini cuman aku laporin ke program Google dan nanti aku bakal mention RCE ini harus, dia hanya harus diawali dengan ini berarti kita bebas ini terakhirnya apa itu maksud RCE aja gitu. Oke, kita tutup aplikasinya. Kita tutup aja di produk. sorry. Nah, ini di posisi ini, power Oke. Okay. Okay. Jadi di sini dia intinya bakal ngambil ini nih, Com Insecure Shop Main Interface. Jadi dia bakal ngeload class dulu, class ini harus ini. Jadi pastiin kalau kita juga punya class yang sama karena di sini analoginya aplikasi kita bakal di load sama si atau malware kita bakal di load sama si Insecure ini dan dia bakal manggil fungsi get instance ini. <tuh> nah, kita bikin kelasnya dulu ini karena pas ini kita bikin package oke okay. untuk secure shop terus di sini make interface oke okay. di sini nama fungsinya get instance cek kita masih bisa tunggu dulu ya Oke, okay, terus kita return. Nah, kita boleh return ini aja deh. Oke, okay, jadi kita punya package name yang diawali dengan commission in shop ini. Yang dimana nanti dia bakal kedetek sama aplikasi, aplikasi in secure shop ini. Terus kalau misalnya emang kedetek, dia bakal manggil fungsi yang ada di aplikasi kita gitu loh. Secara teori itu bukan RCE lagi, tapi uh, ACE, arbitrary code execution ya. Bukan RCE, sorry ya. Kalau RCE itu dia secara remote, kalau ini secara lokal gitu. Oke, okay, karena ini dia kepanggilnya setel, kalau kita login gagal. Dan kalau kita buka aplikasinya ini, dia uh, udah nggak log, ada, ada login lagi-lagi ya. Kita bisa langsung logout aja. Oke, okay, nah. Kita coba install dulu aplikasi kita. Kita tutup dulu ini. Nah, teori sih ini harusnya dia kepanggil karena kelasnya udah bener, com, in shop, main interface sesuai dengan apa yang mau di load dari uh, aplikasi vulnerable kita. Oke, okay, ini building, kita tunggu dulu. Oke, sudah jalan, kita, kita aplikasinya terus kita jalanin uh, in nya Terus kita pantau di sini, kita coba login, gagal. Oke, okay, dia crash, tapi, uh, oh, wait, kenapa ini? Oh, Oke, okay. so, didn't find class. Photoshop. Oh ini secure shop app ya, sorry ya. Ini cek tadi name. Tadi name. Oke, kita coba install lagi aplikasi kita. Oke, terus kita buka aplikasinya. Kita asal login aja. Oke, okay, dan dia masih crash. Sekarang crash-nya kenapa ya? Bisa kita cek di find class of your shop. Hmm, dia masih nggak ketemu kelasnya. Hmm. kita coba uninstall dulu ya. Takutnya dia nge ngecat apa enggak catch Takutnya dia masih dia masih pakai kelas yang sebelumnya. Sekarang kita coba install lagi. Oh, ini dia masih crash. berarti dia nggak no such method. Oh sekarang metodenya nggak ketemu ya guys. Uh, metodenya enggak ketemu kenapa ini? Oh karena ini dia butuh parameter konteks ya. Berarti konteks konteks. Oke okay, fingers crossed, dan kita coba lagi. Oke, okay, Udah jalan, terus kita bayar Shop-nya. Kita klik login, dan masih crash juga. Ini kira-kira kenapa lagi ya? Hmm, masih no such method, berarti metodenya masih nggak ketemu. Kalau kita cek lagi di sini. Uh, Oke, okay, jadi dia butuh konteks. Coba kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi aplikasi kita. Takutnya kayak tadi. Oke, okay, dia masih crash. Cuman di sini, apakah crash-nya sama? Oh, sekarang crash-nya beda ya, guys. Nah. Sekarang crash-nya beda. Kita coba lagi. Nah, iya dia crash-nya beda, tapi uh, bukan karena kode kita ya kalau dicek-cek kita. Kita coba kayak gini. Hmm. Hmm. dia ya Crash-nya di, di info no pointer exception. Oke, okay, coba kita set Ruby static Kita buka lagi secure shop-nya. Oke, okay, masih crash dia. Apakah dia ke Oke, okay, enggak ya. Hmm, Hmm. Jadi kelasnya di sini di on login. Kelasnya ini karena objek nya null. No. Hmm. Mungkin, mungkin kita coba kita um, terus konteksnya sendiri oke, okay, masih keras juga ya could not execute method for oh. legal exception mm -hmm. Oke, okay, mungkin ini uh, sorry ya karena mungkin ada sesuatu yang karena kendala di emulatornya juga. Karena sebelumnya ini seharusnya kalau di tes secara teori di physical device seharusnya mau sih ya. Mungkin ini karena uh, emulatornya belum sempat aku cek juga untuk setup, mungkin karena nggak mau. Uh, Oke, okay, um, kita balik lagi ke PPT-nya. Lagi ke PPT -nya. dan ini kan udah menunjukkan waktu sorry. Oke, okay, ini karena udah menunjukkan waktunya udah mendekati berbuka puasa, jadi ini aku wakili dulu. Mungkin mohon maaf karena banyak kendalanya, mungkin karena kurang kesiapannya juga dari aku sendiri. cuman mungkin kalau dari kalian ada ingin pertanyaan tentang Insecure shop ini bisa langsung tanya-tanya karena insecure shop ini, insecure shop ini emang udah bener-bener uh, cocok buat kalian yang pengen pen testing Android gitu ya. Dan cuma dan cuma gak insecure shop juga banyak uh, aplikasi lain yang bisa kalian lakukan untuk latihan pen testing seperti insecure bank atau uh, over secure app juga kayak OVAA itu bisa kalian pakai buat latihan pen, pen testing ini. Jadi mungkin untuk hari ini kita bisa simpulkan kalau kita bisa berhasil dapetin kredensial uh, Android ya gitu yes, uh, dengan terparti aplikasi gitu loh dan anggapannya ya kita udah ngesimpulkan juga kalau misalkan sebisa mungkin malware kita atau terparti aplikasi kita itu dia dianggap sebagai aplikasi biasa yang berjalan seperti uh, ya aplikasi biasa gitu loh kayak dia ada di Play Store dan ketika emang mungkin kita targetkan kepada user tertentu dan kalau dibuka emang exploitnya berjalan gitu loh. Karena ini juga banyak kasusnya terjadi penggunaan exploit terhadap aplikasi itu di uh, kalau nggak salah itu di, di kasusnya ada di aplikasi Cina sih, itu dia memanfaatkan RCE juga kurang lebih konsepnya kayak gini, itu dimanfaatkan buat mata-matain uh, warga uh, Cina di sana gitu ya. Oke, okay, um, thank you sekali lagi uh, buat yang udah nonton dan udah mampir ke sini dan mohon maaf sekali lagi bila banyaknya kendala di sini dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau dan lain-lainnya bisa uh, tanyakan langsung ya ke Facebookku karena mungkin udah tahu udah pernah tahu Facebookku di mana dan oke okay, uh, that's from me and thank you and selamat berbuka puasa oke okay. makasih kasih banyak mas Aymar uh, materinya benar-benar ngejelasin dari kulit sampai tulang ya. Oke, kayaknya uh, waktunya udah mau berbuka ya buat teman-teman. Jadi kalau mau ada pertanyaan mungkin nggak bisa kita bahas di live streaming ini karena waktunya tadi ya uh, mungkin terbatas. Bisa langsung nanyakan ke Facebooknya Mas Aymar gitu. Nanti bisa saya lampirkan di chat atau mungkin Mas nya sendiri mungkin bisa uh, lampirin mungkin uh, kontaknya ya buat buat teman-teman bisa nanya atau bisa langsung ke discord ini juga nggak masalah. Oke, okay, eh, mohon maaf eh, kalau waktunya agak terbatas. Terima kasih juga buat Mas Aymar, terima kasih juga buat teman-teman semua eh, untuk sesi kali ini kita akhiri. Sebelumnya saya mau informasiin buat eh, jadwal besok. Jadwal hmm. besok ada. Oh, besok libur. Eh, enggak. Besok Mas Dimas, sorry. Mas Dimas. Dimas CTF. Dimas TCP IP. Beliau akan menjelaskan terkait soal CTF, per-CTF-an lah, dunia per ctf -an. Jadi, kalau yang penasaran, mungkin yang anak-anak uh, IT yang penasaran tentang CTF itu seperti apa, luang lingkupnya seperti apa, uh, bisa hadir besok, bisa si besok ya, di jam yang sama, oke? Okay? Makasih buat teman-teman semua. Makasih buat Haimar. Selamat berbuka puasa semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh